Untuk menjadikan tanaman itu bisa seperti ini butuh belajar. Jadi tanam bawang merah itu tidak cukup dengan pintar, tidak cukup dengan punya modal, tapi harus belajar. Karena pada dasarnya di pertanian itu tidak ada yang master, semuanya tetap saling mengisi satu sama lain. Jadi untuk kalian semua, belajarlah, belajar dan tetap belajar. Dan satu yang perlu diingat, tanam bawang merah itu harus teliti, harus rajin, tahu tanaman kita itu terserang apa, dan tahu tanaman kita itu minta apa, kapan tanaman kita itu minta nutrisi, dan kapan tanaman kita itu perlu dispray. Jadi tahu tanaman kita itu kurang apa, kurang unsur apa, biar tanaman kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya sedang ada di Desa Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, tepatnya di lahan Insinyur HL Puspito. Saat ini tanamannya 52 HST, udah banyak penebas yang ngelihat ini tanaman, dan sampai saat ini sudah dapat penawaran 35 juta dari 300 kg benih. Sedikit saya jelaskan untuk para petani bawang merah. Jangan bilang rugi dulu untuk tanam bawang merah. Contohnya saat ini tutulan cuma 10.000, tapi tanaman ini masih laku di atas 30 juta. Jadi tidak ada yang rugi. Makanya pada dasarnya, daripada kita berpikir tentang harga, mending kita berpikir ke tanaman kita, supaya tanaman kita itu gimana caranya keluar tonase yang lebih banyak, tanaman kita itu bisa tumbuh dengan subur. Dan disitulah kita harus diwajibkan, harus belajar, belajar dan terus belajar. Jika kita berpikir ini benih 300 kilo laku 35 juta saja, ini sudah dapat penawaran 35 juta, analisa kita seperti ini. Jadi benih 3 kintal harga 20, benihnya berarti 6 juta, nanti biaya produksi 6 juta, pupuk dan pestisidanya 6 juta, terus biaya tenaga kerjanya 6 juta, berarti 18 juta. Kalau laku 35 juta berarti masih ada untung berapa, Mas Ucup? 17. Jadi tidak ada yang rugi. Makanya untuk petani bawang merah, jika saat tanam bawang merah itu, saat olah lahan dan benih itu benar-benar harus diperhitungkan. Ini tanaman saat ini 52 HST. Seperti ini, anakannya sangat banyak. Dan sudah terbukti ini untuk fungisidanya tetap klorotaronil, azoxystrobin, mancozeb, sinep, dan azol. Untuk azolnya sudah libur di 45 HST. Itu di sud, Mas Ucup, ada penebas itu sana cia. Ini tanaman kemungkinan besar, kalau dilihat dari tutulan 10.000 dan sudah ada penawaran 35 juta, berarti ini bisa keluar 3,5 ton insya Allah. Tapi saya rasa ini lebih. Jadi
ini belum tentu dikasihkan. Kita lihat ke depannya nanti, karena pada dasarnya baru 52, masih bisa turun umbinya ya Mas Ucup ya. Yang jelas untuk petani bawang merah ini tutulan 10.000 saja masih untung. Apalagi kalau pas ketemu harga yang bagus. Jadi tanam bawang merah itu fokus ke tanamannya, dibuat bagus tanamannya, nanti soal harga itu bonus. Dan yang terpenting, ini tanaman dari olah lahan sampai perawatan sampai pasca panen saat ini saya dampingi ya Mas Ucup ya. Dari olah lahan, kultivator, pemupukan, pengobatan sampai saat ini 52 HST saya dampingi. Jadi untuk petani bawang merah, jangan ragu kalau mau tanam bawang merah, minta pendampingan Gusman Bojonegoro, harus mulai dari olah lahan. Kalau mulai dari setelah tanamannya sampai kena masalah, saya yang jadi bingung karena tidak tahu awal mula tanamannya itu seperti apa. Seperti itu Mas Ucup ya. Insya Allah. Ini sama itu loh bos. Ini tuh. Jadi dua petak, ngasih tahu penebasnya dulu. Dan nanti habis ini kita akan jenguk tanamannya Mas Dwi Widang. Saat ini HST 45. Kita lihat perkembangan tanaman dari Mas Dwi seperti apa Mas Ucup ya. Apakah bisa menjadi tanggung besar atau benar kata Mas Ucup akan menjadi tanggung kecil. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Ini cuma buat dokumentasi pada hakikatnya. Ini dari olah lahan sampai saat ini pasca panen. Ini sudah clear kan? Sudah clear, ini mau panen Mas Ucup ya? Sudah 52 HST. Jadi saya buktikan dari awal sampai pasca panen saya buatkan videonya. Sedikit tambahan untuk seperti ini, apa masih perlu dispray? Ini masih perlu dispray untuk menjaga supaya tanaman itu tidak terserang jamur. Tetap harus dispray. Dispray menggunakan fungisida yang seperti biasanya. Jadi jangan lantas setelah 52 itu sudah tidak dispray lagi. Kita merawat dari kecil itu dengan susah payah. Ini sudah 52 HST, sudah mau jadi uang, tapi jangan sampai teledor, tetap harus dispray Mas Ucup ya. Rata-rata petani itu kalau sudah umur 45 HST sudah tidak mau ngerawat. Itu rata-rata petani. Apa menen awas oleh panjer, saya ingatkan kalau sudah dapat DP ya dirawatlah, dirawat, jangan sampai nanti yang ngasih DP itu kecewa. Oke guys, untuk yang kurang jelas ini tanaman, tentang masalah tanaman Mas HL Puspito bisa langsung datang ke lahan untuk para maklar atau para penebas. Untuk para petani yang dekat bisa langsung datang ke lokasi atau bisa sharing-sharing ke Mas HL, bisa ditanyakan apa benar ini tanaman didampingi oleh Gusman dari olah lahan sampai pasca panen. Dan yang belum jelas bisa komen di mana Mas Ucup? Di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Mas Ucupnya langsung. Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.